Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Ini apa? Saya mau bertanya. Waktu itu kan saya datang ke tempat saudara. Maaf, saya ini ya itu kan ini apa? Memaksa ikan kodok. Nah, terus saya bilang, kayaknya kalau ikan ini di agama kita kayaknya dilarang. Saya apa bilang itu? Begitu. kodok? Kodok. Iya, oh. ikan kodok. Terus, bukan itu. Dia itu malah membacakan <laughs> dalilnya, katanya begini: "Dalilnya, Bapak, katanya para sahabat, dia itu beliau, itu katanya memasak ikan kodok, Rasulullah bersabda, katanya begini: 'Jangan makan ikan itu sampai bilang tujuh kali, tapi para sahabat itu katanya tidak tidak menggubrisnya, akhirnya dia menyembelih ikan itu dengan membaca bismillah. Akhirnya Rasulullah pergi begitu saja. Nah jadi saya itu tidak percaya dengan dari itu apakah benar atau tidak Bapak. Baik, ya. Cukup? Ya. ya, baik. Terima kasih, Terima kasih banyak ya. ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya ia telah berbohong atas nama Rasulullah SAW. <tuh> Dan Rasulullah SAW sabda, Man muta'amidan, Faliatabawa maka'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempatkan tempatnya di dalam api neraka. Na'udzubillah. Ya. Justru yang, yang, yang ada dalam riwayat yang sahih, Rasulullah SAW melarang untuk membunuh kodok. Naha qatlil Rasulullah SAW melarang untuk membunuh kodok. Ia ya katak. Maka dari itu, uh, atas pendapat ini ini menunjukkan bahwa tidak boleh membunuh kodok dan katak demikian pula bangkong dan sejenisnya iya adapun yang disebutkan tadi semua itu adalah ya riwet yang dipalsukan atas nama rasulullah saw maka dari itu uh, haram hukumnya memakan kodok kenapa karena rasulullah saw telah melarang kita untuk memak apa namanya membunuh kodok kalau dilarang membunuh berarti dilarang pula untuk memakannya iya Allah wa itu yang saya ketahui nam. Na